Udhuni astagfirullahaladzim. Berdoa sebab jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah putus asa dari berdoa. Doa kita insya Allah senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang perempuan kelas 1 SMP. Seorang guru itu senantiasa mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa ketika selesai azan maka jangan pernah tidak berdoa. Jadi setelah azan masing-masing berdoa. Ternyata seorang kelas 1 SMP ini tadi seorang perempuan lain seperti yang lain, ternyata doanya lama. Yang lain barangkali kuat kamit saja, yang lain barangkali sebentar saja doanya. Tetapi ini seorang perempuan ini ketika selesai azan doanya lama. Seakan-akan betul-betul memohon. Akhirnya si guru kita ini penasaran, apa yang dibaca? Doa setelah azan kok lama? Ditanya, wahai anak, apa yang kamu baca ketika berdoa setelah azan? Ibunda, ibu, ulun berdoa ini sejak usia SD 5 tahun. SD kelas 5. Ulun sudah diajarkan dan ulun sudah berdoa setelah azan. Ulun berdoa mulai SD kelas 5. Apa doanya? Doa ulun ketika kelas 5 SD, ulun ini anak tunggal. Jadi ulun berdoa kepada Allah setelah azan, ya Allah berikan ulun adil di dunia. Sampai apa kabar? Sehingga berdoa setelah azan doanya itu, ya Allah berikan ulun adil di dunia supaya ulun berisi awal. Setelah itu berjalan berdoa terus seperti itu, akhirnya ibu ulun tahu doa ulun kayak itu. Lalu ibu ulun cari marah ya guru. Sedangkan ibu ulun ini mama ulun ingin berisi adik lalaknya. Maka ulun anak bimbingan. Bagaimana? Akhirnya ulun tambahin doa. Ya Allah, berikan ulun adik laki-laki sebagaimana kehendak mama ulun. Ya Allah, berikan ulun adik bininya sebagaimana kehendak ulun. Dan yang ketiga, ya Allah, berikan ulun adik laki-laki supaya adik ulun nang lalalian berisi aman. Itu ya. Selesai percakapan antara sang guru dengan sang anak, sang murid ini tadi selesai. Berjalanlah sampai kelas 3 SMP. 2 tahun berjalan. Lalu ketika hendak terjadi perpisahan ditanya, bagaimana keadaan keluarga? Alhamdulillah wahai ulun, bahwa mama ulun sudah melahirkan adik langsung kamu berdua. Dua laki-laki, satu perempuan, pas dengan doa. Ud'uni astajib lakum, pasti Allah kabulkan doa kita. Ketika kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, maka Allah pasti akan melihat kita kembali, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan remehkan doa setelah azan. Minta apa saja yang kalian minta, yang hendak berisi adil lagi yang doa aja. Anak apa? Anak kawin doa. Yakin kabulnya.
Nah, jadi jangan pernah berhenti berdoa. Kalian masing-masing doakan orang tua, doakan guru kalian. Di sini diajarkan kelas 4 diajarkan doa yang panjang. Rabbi fili warhamni wa rabbi fili wali walidayya rabbi fili wali walidayya itu 7 kali dibaca untuk doa kepada orang tua, kemudian doa untuk kuliah. Tambah lagi doa. Jadi oleh karena itu jangan lebih dari lagi berhadap untuk doa dengan sebetulnya, karena di antara tempat waktu yang mustajab doa baiklah ada buat mengamalkan.